الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جماعة كتاب توحيد العبادة، harta dan kedudukan bisa membawa kepada sikap sewenang-wenang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah dunia lebih berkecenderungan kepada hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, wa hubbul jah, dan cinta kedudukan atau pangkat. Itulah hawa nafsu. Karenanya pada hawa nafsu kepada kita, kepada manusia, sebenarnya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah berbeda dengan malaikat. Adapun malaikat diciptakan oleh Allah hanya ada akal, ya. Al-aqlus salim. Hanya ada akal sehat tanpa hawa nafsu. Karena itulah malaikat hidupnya selalu pada at-ta'ah at-tammah, taat yang sempurna. Tidak ada pada malaikat rasa lapar, haus, atau keinginan-keinginan, tidak ada. Yang ada adalah at-ta'atu, taat. Itu pada malaikat. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka senantiasa menjalankan apa saja yang diperintahkan. Itu malaikat. Jadi tidak ada yang namanya capek, berat, tidak ada. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Itulah malaikat. Adapun manusia sangat berbeda dengan malaikat. Manusia di samping ada akal, tapi juga ada yang namanya al-hawa, hawa nafsu. Sehingga terjadilah pada diri manusia keinginan-keinginan, kemudian kelemahan-kelemahan. Ada lapar, ada haus, ada capek, dan lain sebagainya. Dan karena memang di antara hikmah Allah, syariat ini akan syariatul Islam dibebankan oleh Allah kepada manusia. Kemudian adanya hawa nafsu akan menjadi penguji bagi syariat yang dibebankan. Jadi manusia dan jin itu dibebani amanat oleh Allah dengan memikul syariat. Jadi syariat-syariat Allah yang menjalani semuanya manusia dan jin.
tentang perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, semuanya dipikul oleh manusia. Lalu kemudian Allah memberi hawa nafsu kepada manusia, yang kemudian hawa nafsu itu menjadi ujian, sehingga di antara manusia ada yang diberi kemampuan mengamalkan syariat itu dengan maksimal, sebagaimana kisah para salafus soleh, para orang-orang yang baik. Ada di antara manusia yang jatuh dalam mengamalkan syariat itu. Inilah tentang hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Mulk, apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Jadi di situ para jemaah, kedudukan manusia beda dengan malaikat, beda dengan binatang. Manusia secara khusus dan jin diciptakan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal, balasan yang besar bagi barang siapa yang mampu menjalankan syariat itu dengan baik dan benar, dengan kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena tidak diturunkan begitu saja kepada manusia syariat itu agar diamalkan dengan sempurna, tidak begitu. Tapi Allah manusia al-hawa, hawa nafsu, sehingga kemudian ada problem besar pada manusia itu, di mana dengan hawa nafsu itu manusia ada yang sempurna, manusia ada yang pertengahan, manusia ada yang jatuh, bahkan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah, ketika manusia benar-benar mampu menjalankan syariat Allah, yakni syariat Islam ini, dengan baik dan benar, maka bahkan dia bisa lebih mulia dari malaikat. Jadi manusia bisa lebih mulia dari para malaikat ketika mampu menjalankan hukum-hukum Allah, yakni syariat Islam ini, dengan baik dan benar. Sebagaimana manusia bisa lebih hina daripada binatang ketika tidak mampu menjalankannya, atau apalagi kemudian merusaknya. Sebagaimana pada surah apa itu, coba disiapkan, pada surah Al-A'raf ayat 179 ya, surah ketujuh, surah Al-A'raf ayat 179, dipersiapkan terjemahannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya, Allah berfirman,
Walaqad dzara'na li jahannam. Dan sungguh telah kami jadikan bagi neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, dari kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka hidupnya laksana binatang. Yang kedua, bahkan mereka ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pada ayat surah Al-Anfal, surah ke-7 ayat 109 ini para jamaah, ayat ini mari kita perhatikan. Mari kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk mengantisipasi diri jangan sampai jatuh kepada kehinaan. Jangan sampai jatuh kepada kehinaan. Karena manusia itu para jemaah, kalau jatuh, kalau sudah jatuh terhinakan, derajatnya hanya ada dua. Yang pertama seperti binatang. Yang kedua bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah kenyataan di lapangan. Manusia banyak yang berperilaku seperti binatang. Ya, seperti binatang. Pola pergaulannya, makan minumnya, kawinnya seperti binatang, kumpul kebo. Nah ini bapak-bapak para jamaah, kenapa disebut kumpul kebo? Manusia berzina naudzubillah dengan seorang wanita lain, will wanita lain, apa bahasa singkatannya, will wanita ngidaman lain. Baru tahu Pak Safiq. Mudah-mudahan tidak kenal. Gitu ya. Tahu singkatan atok tapi mudah-mudahan tidak kenal nih. Nah ini. Wanita will, idaman lain. Kawin, punya anak. Orang katakan apa? Hasil kumpul kebo. Ini artinya masih seperti binatang. Kawin ya kawin, tapi cocok gitu loh, lobang cocok sampai punya anak. Kemudian ada manusia kumpul kebo jalur vagina, melalui jalur anus. Anus itu singkatan apa ya? Anus itu pokoknya ya, nama itu ya. Melalui jalur dubur bahasa Arabnya. Sampai para dokter di rumah sakit HIV itu bingung. Ada yang sampai mati sekarat itu ada. Karena kesakitan. Bayangkan setiap hari kemaluan laki-laki berapa ratus orang diterima semuanya. Robek akhirnya. Robek terus keluar nanah. Beraknya di mana beraknya? Harus dibedel. Perutnya harus di... harus dia apa, dipecah supaya bisa berak. Kenapa? Karena anusnya sudah rusak sudah. Wallahi para jamaah. Nah, mana ada binatang sejelek apapun binatang itu yang kawinnya melalui dubur, anus tidak ada. Bahkan babi yang sudah secara hukum dinajiskan itu tetap mereka kawin juga lewat jalur sebenarnya. Ketika belum cocok, nggak dilakukan karena nggak cocok. Dicari sampai cocok, begitu cocok baru ini kan gitu. Itu hewan.
sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan instingnya yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia merasa gak cocok, ya bukan ini, itu insting. Tapi manusia para jemaah, instingnya sudah rusak. Kalau sudah kadung rusak, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari kerusakan. Makanya ketika hanya sebatas seperti hayawan, di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah masih katakan apa? Hum kal an'am. Mereka laksana binatang. Begitu sudah semakin parah, lebih rusak daripada binatang, apa Allah katakan? Bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ingin menjadi orang yang paling kaya, membunuh, sabotase, mengklaim tanah-tanah penduduk diambilin dengan paksa, dengan harga murah. Ingin berkuasa, mencapai kekuasaan, ingin memiliki jabatan, tak peduli nyawa orang. Bisa dapat jabatan. Inilah manusia. Ketika manusia itu rusak para jamaah, bahkan akan melanggar kemanusiaannya, sampai kepada kemanusiaannya pun akan dilanggar. Waliyadzubillah, na'udzubillah, akan dilewati, fitrahnya diloncati. Sebagaimana Fir'aun ketika mengaku jadi Tuhan, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan Maha Tinggi. Masya Allah. Ini artinya dia telah melanggar fitrahnya, telah merusak citra kemanusiaannya. Itu kalau sudah kadung rusak. Dan kalau sudah seperti itu para jamaah, maka dia akan menjadi manusia yang, dan itulah yang kita khawatirkan. Tidak ada rasa takut sudah. Walaupun sebenarnya enggak kuat dia, tapi namanya orang brutal ya. Ya kayak orang gila itu gimana? Orang gila itu kan sebenarnya bukan berarti kuat. Ketika kita berhasil memegang tangan dan kakinya, ya sudah, kan begitu. Sudah enggak bisa bergerak. Tapi karena gila, sudah melewati batas kemanusiaannya, orang-orang waras pun akhirnya takut gitu loh. Karena kalau bacok ya bacok temenan gitu loh. Karena kalau orang masih waras, paling cuman nakut-nakutin begini paling ya. Kenapa? Dia waras kok. Cuma nakut-nakutin tok tuh. Enggak akan bacok gini enggak. Kecuali kalau sudah gila atau memang sudah dendam dan memang ingin membunuh. Ini watak manusia para jemaah. Nah, orang yang sudah melampaui batas kemanusiaan ini, kita khawatiri meskipun sebenarnya sama saja dia gak sekuat yang lain, tapi dia akan nekat, akan melakukan apapun yang walaupun itu asusila. Dan itu yang kita takutin ketika itu terjadi pada manusia. Masyarakat, ini akibat daripada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini para jamaah merupakan kendaraan syaitan yang terbaik. Jadi setan dalam rangka untuk merusak kehidupan manusia itu melalui hawa nafsu. Sampai dikatakan dalam hadis dikatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan pada diri manusia sejalan dengan peredaran darah. Wallahi. Jadi peredaran darah itu kan begini terus. Begitulah setan memasuki diri kita, menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita dikuasai. Ya, kalau kita tidak percaya, coba kita perhatikan pada apa yang menimpa diri kita dalam sehari-hari. Mulai dari cara memandang, cara mendengar, kemudian keinginan untuk bergerak, keinginan untuk melangkah, keinginan untuk berbicara, kemudian angan-angan yang berubah-ubah,
Sekarang di Surabaya tiba-tiba di luar negeri. Dan begitu gejolak keinginan ini, keinginan itu. Rasa lapar, rasa haus, rasa ingin mempunyai segala-galanya. Itulah gambaran hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran, hawa nafsu itu statusnya terpojokkan. Artinya, ketika Allah Ta'ala berbicara masalah hawa nafsu, maka yang ada adalah nasihat untuk menjauhi atau untuk hati-hati. Sampai dikatakan dalam surah apa itu, Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa ini? Surat Surah An-Naba itu surat apa? An-Nazi'at. Ya. Adapun orang yang takut kepada maqam Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini hawa nafsu. Sebenarnya para jamaah, hawa nafsu itu adalah anugerah dari Allah. Apabila kita bisa mendidiknya dengan baik, hawa nafsunya dididik itu dengan cara apa? Hawa nafsu dididik, ya dengan cara tidak terlalu mengikuti kemauannya. Biasanya para jamaah, hawa nafsu itu membara ketika keinginan-keinginan kita itu kita ikuti. Contohnya misalnya mau makan terus, mau makan, mau nyemil, sudah kenyang makan terus misalnya. Akhirnya dari situ muncul hawa nafsu yang berlebihan. Kemudian diikuti. Terus gimana caranya? Termasuk pola makan, pola hidup itu mari kita perhatikan. Gunakan untuk taat. Ya kita paksa mau berangkat masjid. Sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, berangkat sudah. Dan baca Quran itu kalau enggak dipaksa juga enggak mau. Dipakai untuk berjalan menuju kepada kebaikan. Terus begitu lama-lama hawa nafsu itu akan tunduk. Karena hawa nafsunya sudah lebih dominan kepada dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada saat seperti itu, insya Allah kita akan mudah sekali untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika hawa nafsu itu diikutin, pokoknya kemauannya diikutin, ini berbahaya. Dalam bahasa kitabnya disebut hawan muttaba. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Hah? Hawa nafsu yang selalu diujur. Nah, ini. Ada SMS gak mancing, oh iya tunggu tunggu mancing. Ya. Gak lari pagi, lari. Gak nonton. Woy, akhirnya sudah ikut. Kalau sudah seperti itu, biasanya kita akan kesulitan menghadapinya. Jadi memang menghadapi hawa nafsu jangan dianggap remeh, ya, jangan dianggap hal biasa. Justru sebenarnya hawa nafsu itu pula lah yang menyebabkan seseorang masuk surga yang paling tinggi, dan hawa nafsu itu pula yang menjadi sebab seseorang masuk neraka yang paling dalam. Kenapa para jamaah? Karena kita menjalankan ketaatan itu juga perlu hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak akan punya semangat. Bagaimana punya semangat? Berangkat saja nggak kuat kita. Kita berangkat menuju ke masjid karena sehat dan hawa nafsunya segar. Nah ini sini. Makanya tinggal dua kemungkinan.
Ketika kita didik ke jalan yang benar, maka hawa nafsu kita akan membawa kita ke surga. Ketika kita didik kepada tidak ke jalan yang tidak benar, maka kita akan terlempar ke neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para jamaah, masalah dunia. Di sini banyak manusia berkejatuhan ketika berurusan dengan harta, tahta, wanita. Ada tiga ya, harta, tahta, wanita. Inilah tiga perkara yang banyak menyebabkan manusia jatuh. Ya tentu para jamaah, ketika hawa nafsunya hanya dipakai untuk mengejar dunia, ketika hawa nafsunya menginginkan suatu jabatan, maka kemudian dia terfokus kepada gimana caranya mendapatkan jabatan. Nah kalau sudah seperti itu kan bahaya. Kenapa? Sejak awal tujuannya apa? Saya harus jadi. Nah ini, kalau sejak awal sudah saya harus jadi, ini bahaya para jamaah. Kenapa? Karena dia akan berusaha bagaimana saya jadi, meskipun harus membunuh, meskipun harus merampas, meskipun harus merusak, yang penting saya jadi. Ini kenapa? Karena sejak awal saya harus jadi begitu. Ini bahaya. Berbeda dengan seseorang yang memang diangkat oleh masyarakat, setelah itu dia dipilih. Kalau menang, dia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau kalah, ya sudah. Nah kan begitu. Nah orang seperti ini masih mendingan. Insya Allah kalaupun jadi, dia tidak akan gila jabatan. Tapi bagaimana dengan sejak awal sudah mengatakan saya harus jadi? Bahkan para pembantunya pun sudah di-training, jadikan saya. Nah ini, wah kalau sudah seperti itu bahaya para jamaah. Karena nanti ngomong saya harus jadi, nanti pertanyaan para pembantunya gimana kira-kira? Wani piro? Betul nggak kira-kira? Wani piro? Nah ini, kalau sudah wani piro ini, kon jauh piro lah gitu. Kamu minta berapa? Bos, saya minta 5 miliar. Waduh, kamu, saya harus 10 miliar. Karena kedudukannya beda. Ini di lapangan, ini di kantor, ini bagian mencekik. Ini waduh para jemaah. Akhirnya habis 100 miliar. Wah, kalau sudah 100 miliar, gak jadi, kan lumet nantinya. Makanya harus jadi. Inilah bahayanya jabatan. Ya, sebagaimana judul tadi, harta dan kedudukan jabatan itu bisa menyeret kepada kesewenang-wenangan, dan itu kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan. Walau para jamaah, saya kadang-kadang kalau sudah urusan jabatan, kedudukan, itu di mana saja itu, di level mana saja, pasti di sana ada korban. Jadi kembali kepada curdil, apa curdil itu? Kembali kepada jargon-jargon curdil, apa curdil? Jujur dan adil, wah itu omong kosong itu. Omong kosong itu para jamaah. Pokoknya dalam urusan seperti itu, sudahlah. Sulit untuk jujur, sulit untuk. Karena nanti yang jujur, yang adil, itu biasanya dikalahkan. Kenapa? Kalah dengan, ya itu tadi, kemurkaan, hawa nafsu, kesewenang-wenangan. Karena biasanya, kejujuran itu lebih kepada tidak banyak dibela oleh banyak orang. Ketika kapan? Ketika orang-orang yang ada, orang-orang yang hidup, mayoritas tidak beriman. Atau mayoritas metal.
mayoritas akidahnya rusak. Wah sudah, yang jujur pasti kalah. Padahal tetap wajib jujur. Nah di sini masalahnya para jemaah. Makanya akhirnya terjadilah apa? Peperangan, perang urat saraf bahasa kita, perang urat saraf antara al-haq dengan al-batil. Al-haq sama-sama maju, al-batil juga sama-sama maju. Suatu ketika al-haq ini mencapai dominan, mendominasi keadaan, mendominasi masyarakat, maka kecenderungannya adalah menang. Sehingga penguasanya, kekuasaan dipegang oleh orang-orang baik-baik. Tapi ketika yang maju itu lebih menang, lebih dominasi, yang metal, yang rusak akidahnya, maka saat itu dipastikan ya, yang tidak jujur jadi. Nah disinilah, karena itu kita wajib, terutama ketika kita berbicara dengan negeri kita, bangsa kita, maka satu-satunya jalan adalah Indonesia wajib mendahulukan pendidikan yang baik, mengutamakan pendidikan itu baik, supaya menghasilkan generasi-generasi yang baik, termasuk diantaranya pendidikan agama. Ya, agama masing-masing di Indonesia ada berapa agama? Ya itu, terutama dalam hal ini Menteri Pendidikan. Ya, semoga Menteri Pendidikan kita yang baik, Pak siapa itu namanya ya, Pak Nadiem ini, semoga Allah tunjukkan ke jalan yang benar. Karena Menteri Pendidikan itu jadi ujung tombak para jamaah. Ketika Menteri Pendidikannya baik, soleh, iman, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pendidikan di Indonesia akan baik dan ke depan akan menghasilkan generasi-generasi bangsa yang baik pula. Tapi ketika Menteri Pendidikannya sudah jelek, pandangannya jelek, negatif, sudah. Akhirnya materi-materi yang gak mendukung dimasukkan. Materi-materi yang merusak pikiran anak bangsa dimasukkan ke dalam kurikulum. Sampai pada beberapa yang lalu, pokoknya adalah sebelum kita lah pokoknya, sebelum sekarang lah. Sebelum sekarang, saya tidak mengatakan kapan. Isu-isu tentang pendidikan agama harus dihapus. Ini kan super apa kalau bahasa kita? Super apa para jemaah? Hah? Super ngawur. Betul. Lah kalau bangsa Indonesia ini sudah dipangkas agamanya, mau jadi binatang apa? Betul enggak kira-kira? Bukan hanya agama Islam, pokoknya agama apapun. Karena agama itu para jemaah dinamakan agama, itu apa artinya? A itu tidak, gama rusak. Artinya tidak rusak. Agama apapun, sampai agama non-muslim pun nilai-nilai kebaikan itu ada. Seperti misalnya, jangan merusak, jangan mencuri, jangan ini, kan ada di agama-agama itu. Betul gak kira-kira? Artinya apa para jemaah? Kalau ini sudah dekadensi moral, sudah susah para. Kemudian materi agama dipangkas, mau jadi binatang apa? Nah di situ para jemaah, dengan Menteri Pendidikan yang baru ini, mari kita doakan semoga soleh, semoga beriman, bertakwa kepada Allah dan memiliki pandangan ke depan yang baik. Karena penting sekali ujung tombak itu para jemaah. Kalau Menteri Pendidikannya saja sudah negatif, gimana yang dididik? Termasuk dalam hal ini apa Menteri Agama? Nah ini para jemaah, kita doakan Menteri Agama yang sekarang soleh, beriman, bertakwa kepada Allah dan bersikap jujur, adil. Dan kita akan mendukung. Silakan
akan mendukung. Kenapa? Terutama Menteri Agama sebagai apa namanya jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Penting sekali kedudukan ini. Ketika Menteri Agamanya baik, faham, maka akan menyikapi urusan agama juga dengan baik dan di atas kefahaman. Ketika Menteri Agamanya jelek, wallahi para jamaah, LGBT gak apa-apa. Bunga bank itu hanya untuk apa namanya riba. Riba itu hanya apa namanya uang lelah misalnya. Nanti jangan-jangan neraka itu wisata air panas. Gitu. Wah, kalau sudah seperti itu para jamaah, Menteri Agamanya saja sudah rusak, bagaimana agama bangsa ini, kan begitu. Ini contoh para jamaah. Makanya memang berat, ya, memang berat. Karena itu kita harus mendoakan semoga Menteri Agama kita yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena menentukan para jemaah, termasuk menteri-menteri yang lainnya. Paling tidak Menteri Agama dan Menteri Pendidikan ini memang kedudukannya sangat menentukan. Sebab moral bangsa ini ke depan para jemaah harus segera dibenahi agar bisa mengejar kekurangan, ketinggalan. Ya, kita berharap ke depan bangsa kita dalam sisi keimanan, ya, benar-benar menuju kepada iman yang baik. Dalam sisi untuk memajukan bangsa, benar-benar menuju kepada era globalisasi yang positif. Itu harapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana supaya sekarang solusi terakhir, bagaimana supaya menghadapi dunia, menghadapi harta, kedudukan, ya, tahta, kedudukan, dan wanita menjadi benar dan menjadi harapan terbaik ke depan. Maka pertama, jangan hanya semata-mata mengejar dunia, jangan semata-mata mengejar jabatan, jangan semata-mata mengejar wanita, tetapi carilah dunia, jabatan, wanita di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara ini maka semuanya kita akan dapatkan dengan baik dan benar, dan akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tatkala semua itu kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari pengaruh dunia, jabatan, wanita yang tidak sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.